Cek, kita di mana? Wah, di gerbang tol pemulihan, Bang Jack. Weh, tersah. Bang Jack, ari warung sate Sabarokah jauh kan? Nanti dia ingin selapar, yuk. Warung sate Sabarokah teh, tina Google Map, mah. Di keluar gerbang tol pemulihan itu, keluar, dulu belok ke kiri. Ada pom bensin, ke. Tadi deket pom bensin, nanti belok ke kanan. Ayo kita. Yuk, kuat lapar yang ada sate, ya. Aduh, ayo. Ya, bener, bener, naik, naik. Naik. Kuat terus, yuk. Modona. Terus, ek turun, ek. Nah, mana? Pan aing tadi nama Yang Ki, ih, ada geus deket mang kewe di ditu. Si wae aya awewe muda ka aing. Ayo ke beneran. Ka Esa Barokah yang kaya sate mah yok. Yap. Jalan Pak Supir. Sate sapi, terus gulai sapi, gulai kambing.
Nah, ini Jack, sok paling. Sok Mang Jack milihan sok. Kalem sok. Nah, tadi sate sapi 10, sama ini sop iga aja. Sop iga satu porsi. Naon deh sok? Tongseng oge tongseng lah. Nasi kebuli urang mah yang nasi kebuli. Nasi kebuli ayam itu. Ah, ayam biasa nama. Nasi goreng, gulai kambing, ada gulai kambing oge. Ah, iya. Nah, buduk. Nasi kebuli. Buduk. Nah. Mana yang buduk, budak? Ah, siapa? Yo, yo. Jika ada tawaran, head. Ayo, sama gue sebab utama mana. Yo, kia, saya tawar lagi. Dan, mana saya kenal? Gitu, atuh. Lain, laki-laki perut. Kumpul. Pan aing budak sia teh dia tawaran kan si aing nasi wuduk atau kebuli atau naon ayam goreng ayam bakar aya sate sate sapi sia teh naon sia ayamna aing bayar. Hah? Hah? Si goblok tawaran acan aing. Yo yo aing geus sadari ka mane. Si kamara lagi kumpul. Buruk sia teh tunggu gua teh. Udah aja. Yang tadi ini saya tulis sama aing geus siapa. Masih kalah terkabur. Hah, mati. Apa? Tinggis, ya aku tuh dah yang esan. Wah, diajak kalau mau makan aja saya mau. Kamu, masih kalah kabur aja di mana kau? Wah, teh, ini udah teh. Ah, bagus. Ya, Maroyo. Iya mah lain kupatah. Iya darah aja warung sate. SA Barok apa di warung sate, tapi cara mana yo? Masuk gua toma teh. Ukunya iya. Saya ngomong kupat tahu sate. Warung sate aing apa? Geur di gambar geura mah ieu bumbu. Nah, tungguan sabar sate sakadeung aing sarua apa? Lagi diproses urang. Nah, ieu urang panieu menyeuna dadak kan sok sagara teh. Seuk. Gajian tengah nanti daging kabeh. Ini yang ngebedainnya di sate-sate yang lain. Mah, ini mas biasa. Luar biasa rasanya empuk kayak dagingnya. Benar. Oh, ini mana? Oh, sate ayam. Oh. Ya, jam nuhun. Cepat. Wah. Wah. Ah, ana. Ayam sate naon, Jo? Ayam, ya. Hah? Ayam. Emang lo pilih sate? Siapa temannya yang mau makan anjing dahar teh?
Iya, kadang-kadang tadi panas kan ini. Pak! Oh, bakal, bakal! Bakal! Bener deh. Dua rupi. Dua rupi apa? Ini, dua enak itu sok juga. Bukan apa dong, siasih siapa? Barang tanah, Pak. Hah? Aku tahu itu dia. Mau pakai nasi atau tuh? Kalau nggak banyak, bisain yo ya. Pesan dulu. Yang mulai. Ini yang mulai. Mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Mane. 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 Hah? Mane bodek mah. Ya ulah heueuh. Lah ning ngomong teh sia teh aja di kita. Hah? Oh, mah wae. Tapi ngambek banget. Gua teh Mang Jek. Ye, aduh, daging sapi na deuleu ieu mah empuk ieu Mang Jek. Luar biasa, guys. Satu kenikmatan. Dan kurang banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, guys. Sehingga bisa menikmati sop sapi yang begitu indah. Kita jauh-jauh menuju ke sini, ke simpang pemulihan Sumedang. Untuk menikmati sate es abaro. Ya, nah. Luar biasa, guys. Jalan matang itu belum? Manje? Oh, elek, piring, elek, piring. Hah? Piring. Oh. Alhamdulillah, Manje. Kurang masih kena dipasihan umurnya. Pokoknya nggak, guys. Buat rekan-rekan di mana saja berada, kalau yang mau nyoba sate es Abarokah, ada gulenya. Ada gulenya, dan ada... Nah, ini luar biasa. Sop sate sapi ganjar. Jangan lupa kalau yang mau ke Sumedang, kalau yang dari jangan mampir ke arah simpang, jalan simpang pemulihan Sumedang. Nah, tepatnya warung sate es Abarokah. Mang Jek dulu. Hayu balik ka Inggris mah. Halo wargi-wargi sadayana di mana wae ayana anu penasaran dengan sate es Abarokah di mana cenah tempatna wadayok tempatna di Jalan Simpang Pamulihan Sumedang. Mari kita ikuti langkah-langkah wadayok. Masuk ke dalam, alah tersedia ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, guys. Nah, sop iga, nasi kebuli banyak. Masuk ke dalam ada ruangan khusus tersedia di sini. Ada yang ulang tahun di sini bisa, guys. Tah. Tempatnya enak sekali, guys. Ada ruangan buat ain anak-anak, ada tempat karaokean, ada musola, guys. Masuk lagi ada ruangan satu lagi, guys, di dalam, guys. Nah, ada Pak Haji berdiri nih. Masuk lagi ke dalam ada ruangan khusus di bawah tanah, ada kebetulan ada rekan-rekan dari preman pensiun. Selamat mencoba, guys.